Cek, cek, yo. Yo, yo. Ya. Yow. Balik lagi bersama kita di coba. Salah tuh. Bener, salah nih. Malam Jumat sekarang. Iya. Jadi banyak yang lunching. Ada satu liquid kan, langsung ada si wow, gue jadinya liquid kan. Ya, jadi ada rokok, tembakau creamy latte. Tembakau creamy latte dari Jago Rasa. Rasanya ijo-ijo nih. Warnanya ijo-ijo nih. Kayaknya kayak luwak. Hah? Ngeri banget sih. Iya lah, si paling niat langsung aja. Wih, anjing keren kayak ini anjir, kayak keren aja. Tempat apa ya ini, baru packaging kapas liquid. Anjir, iya keren ya. Desainnya boleh tuh. Wah, dia sewa desainer ini. Bayar dia niat coy. Untuk apa bro? Kayaknya ini dia dari Evanto. Kenapa dari Evanto? Gelasnya. Ada menarik di sini. Cairannya putih. Bukan beren. Itu cuy. Enggak, ini cuma niat. Ini kali karena efek ini. Iya. Baunya kayak creamy latte di coffee shop. Basah. Iya. Basah itu. Tapi enak kayaknya ini. Kitanya kali ini mah. Iya. Goblok. Anjing. Tembus kali ya. Oke, kita bakal ngeliting dulu karena 3 orang jadi bakalan lama daripada enggak jelas ngobrolnya. Ya, mending kita cut dulu. Kita cut dulu. Bye bye. Yuk. Ye. Oke. Ya, sorry kameranya nanti tiba-tiba enggak jelas. Jadi ini enggak rekomend untuk bayi. Sejak kapan bayi rohanya? Buat mata bayi, nggak rekomend karena pedih banget, bahaya. Terus, aduh, ganggu banget. Keluarnya nggak kasar, tapi kasar di atas gitu. Iya. Laklakan. Laklakan tuh kayak gimana gitu ya, kasarnya? Kayak aneh aja, baru nyobain juga sih. Kalau bilang enak, kata enak. Kata masih lu? Hmm. Kalau bilang enak, enak. 7 lah nilainya. Kalau masalah enak ya. Kalau rasa ya? Kalau rasa sih dapet lah. Dapat ini 7 lah nilai dari gua. Buat ngopi aja nih gini. Cocok sih. Kayaknya ini cuma 8 menit, 7 menit gak sih? Ini si tembakaunya cepet habis. Basah juga, terus di dalam kemasannya tuh kayak ada putih-putih gitu. Bercak dari... kemasan? Bakonya boleh? Bakonya. Rasa bakonya. Tadi lu liat kan putih-putih ya? Putih kekuning-kuningan lah dikit. Tapi pas dipegang pakai jari nggak bisa tuh. Ini nggak ada tarnya. Oh, ini yang isi 45 gram. Terus gua belinya itu berapa kemarin ya? 13 atau 15 ya? Oh, gua 15 ribuan. Range-nya 15 ribuan lah. Iya, 15 ribuan lah. Range-nya. Terus baitis ya? Baitis? Enggak, jago rasa. Jago rasa, beda sendiri. Tis itu ini yang takaran isian. Itu kayaknya menurut gua worth it ya. Kalau buat gua agak ini semua kayak mil keluarin itu, pas keluarin ini kayak ada di atasnya kayak digaruk, di bawahnya nggak digaruk, atasnya digaruk, gua bingung nih. Pokoknya segitu ya. Ya ini boleh buat variasi sesekali aja. Buat cewek kayaknya enggak cocok dah. Manis sih. Mata lu pedih banget anjing. Kalau diomelin tukang bakso kayaknya. Bukan tukang sate. Bukan. Tukang sate udah terbiasa dengan rasa. Iya. Ini udahlah. Udahlah. Gitu deh. Dari gua 7 samalah. Rasanya dapet, ininya dapet, cuma keluarnya agak kasar banget. Ini buat packaging. Rasanya pedih, cok. Buat
apa packaging. Packaging bagus tuh 8 nilainya. Ini niat sih asli. Niat. Ini mengundang mata ini. Kepikiran rasanya latte warnanya hijau Tosca. Jadi sugesti bro ya. Hijau Tosca bukan Tosca. Oh iya benar. Jadi kalau mata laki itu hijau. Enggak ada Tosca chrome hijau. Bumang. Ya, udah kayaknya gitu aja. Thank you udah nonton. Komen-komen. Wah, hari ini record paling tercepat sepertinya. Iya. Hari ini tercepat. Karena memang ya kurang worth it karena banyak kecewa, kontranya. Bukan kecewa sih. Kecewanya sih enggak. Kekurangannya ada 2 poin dia digaruk atas sama XL sama asapnya pedih banget cok ini. Parah sumpah. Aduh, ampun. Oke, itu aja. Thank you. Bye.